Sebuah bus Trans Sulawesi berpenumpang 9 orang yang melintas di jalan poros tiba-tiba menabrak gerbang pos karcis parkir di depan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Diduga kecelakaan terjadi akibat remblong. Seluruh penumpang dan supirnya beserta petugas pos bandara yang berada di lokasi selamat dan tidak ada yang mengalami luka-luka. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Kebetulan dia mengantar penumpang masuk ke bandara. Ya. Pada saat masuk wilayah jalan poros bandara, tiba-tiba remblong. Hmm. Akhirnya oleng ke kiri dan menabrak sebuah pos mengambilkan satu mobil. Sementara sopir bus dibawa ke unit laka lantas Polres Maros.